Pak, jualan apa, Pak? Kikil sapi. Kikil sapi. Waduh. Kikil sapi itu gini. Kayak gimana sih, Pak? Gitu ya, tuh. Waduh. Apa namanya, Pak, ini? Kikil sapi ya. Kikil sapi. Iya. Jadi dari bagian sapi-sapi gitu, Pak? Iya, dari kaki ini, Pak. Ya. Coba, Pak. Ada otot ya, tuh. Otot. Tuh. Yang mana, Pak, otot, Pak? Tuh, yang otot-ototnya ini judulnya. Oh, ini otot. Iya, tuh. Terus ada apa lagi, Pak? Ada kulit dari kaki, ya. Kulit. Iya. Tuh, yang itu ini, kulit ya. Kulit dari kaki. Nah, ini apa nih, Pak, yang ini? Ini, Pak. Ini telapaknya. Telapak kaki. Iya, telapak kaki. Jadi macam-macam ya, Pak, ya? Iya, tuh. Telapak kaki, urat kaki. Urat kaki. Kulit dari kaki. Kulit dari kaki. Berapa, Pak, seporsi, Pak? Seporsi 15 gitu ya. Ya udah, Pak, seporsi, Pak. Iya. Dapat apa aja, Pak? Oke. Porsinya 15 ya, kita seporsi aja dulu, Pak. Ini pakai gini benar ya, enggak apa-apa ya. Apa tuh, Pak? Enggak apa-apa deh. Oh, make wadah ya, ini. Pakai tekor. Daun, oke, enggak ya. Apa-apa, Pak. Memang ada. Ini apa nih, Pak? Ini lontongnya. Lontong apa, Pak? Enggak ada isinya ya, Pak, ya? Enggak ada isian, kosong ya tuh. Nah, ini lontongnya nih. Iya. Namanya kikil sapi ini. Lontongnya make berapa, Pak? Ya, satu. Nah, apa bagian yang otot ya, ya. Cuma otot mana, Pak? Ada yang ini nih. Itu tuh. Otot. Ini berapa, Pak? Ini tempenya. Oh, tempe. Tuh. Oh, dapat tempe ya, Pak, ya. Tuh. Nah, udah, Pak. Begitu. Ya. Bikin dulu ya. Bikin dulu ya. Iya. Namanya tuh apa, Pak? Kikil sapi ya. Kikil sapi ya. Iya. Ini urat, Pak, bukan ini. Iya, urat. Bukan. Ada yang jual kulit dari badan gitu ya, ini kaki semua. Jadi dapat tempe juga ya. Tempe dapat tuh. Mantap. Tarik masuk sini. Oh, jadi dituangin ya, Pak? Iya. Kalau Bapak namanya apa, Pak? Ini Bapak Adang. Bapak Adang ini jualannya apa tadi? Kikil sapi. Kikil sapi. Iya. Beda sama cungkring, Pak? Beda ya. Ini cukup cungkring itu kerupuk badan gitu ya. Ini kikil sapi Bapak Adang. Iya. Dikasih apa lagi nih, Pak? Pakai bumbu kacang ya, tuh. Bumbu kacang. Tuh. Bumbu kacang ya, Pak? Tuh, bumbu. Bumbu kacang. Terus pakai sambal ya. Banyak ya, Pak. Jualan teh dari tahun berapa, Pak? Jualan dari tahun berapa, Pak? Tahun 75 udah jualan ya. Tahun 75? Iya. Dikasih kecap ya, Pak. Begini tiap hari yang jualan. Alhamdulillah ya, Pak. Sampai sekarang gitu, dari tahun 75. Dari bujangan saya sekarang udah punya inju ya. Dari umur berapa tahun tuh? Umur 18 tahun. 18 tahun? Ya. Sekarang usia? 70 kurang 2. 70 kurang 2? Iya. 68? Iya, 68. Ini sambalnya boleh sambal dikit, Pak, dikit aja, Pak. Dapat sambal juga ya. Iya. Oke. Nah, jadi, Pak. Ya, ntar bawang gorengnya belum dibuka. Oke. Ini jualannya di sini apa keliling, Pak? Iya, paling ya sudah kencana ya. Sudah kencana. Sudah habis pulang. Kalau hari Minggu ini buat berapa porsi, Pak, biasanya? Ya, hari-hari Minggu paling nggak banyak, paling kaki 3 ya. Kaki 3 berapa ada 100 porsi, Pak? Enggak, paling 75. 75 porsi. Oke. Ya. Jadi Bapak mah keliling ya, kagak pangkal ya? Oh, di sini sudah kencan aja. Oh, sudah kencan aja ya. Ini kikil sapi Bapak Adang. Iya, Bapak. Nah, ini ada cungur, urat, tempe, lontong, guys ya. Ya. Kikil sapi Bapak Adang. Nah, ini udah disambelin ya, guys, ya tuh sapi. Tuh, banyak banget di sini. 15.000. Banyak banget. Ini sih kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih lontongnya, guys? Mumil nih. Waduh, Mang, makasih, Mang.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tekstur si bumbu kacangnya, kacangnya masih kasar-kasar dikit itu ya, Pak ya? Iya. Ngaja ya, Pak? Terlalu lembut lah pada ini. Sangkanya gitu, kasih sabu. Oh. Ada mas. Jadi enak gitu dengan ada kata-kata. Jadi lumayan. Iya. Jadi enak ya, Pak, ini lebih berasa gitu teksturnya, guys. Dari tahun berapa, Pak, tadi, Pak, jualan? Saya jualan dari tahun 75, ya, 18 tahun berjualan. Dari tahun 75 nih, sampai 2024. Kikil sapi Bapak Adang. Iya. Sekarang lucu udah menikah. Pernah sifat dari muda, sekarang saya tua. Mantap, banyak.